بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darini amin Maza yajibu lil anbiya'i alaihimussalam Apa yang wajib bagi Nabi alaihimussalam Apa saja yang wajib atas Nabi alaihimussalam apa yang wajib lil anbiya bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam jawaban jawabnya yajibu wajib lil anbiya bagi nabi alaihi wassalatu wassalam arba'u sifatin empat sifat wa hiya yaitu jujur jadi nabi itu bersikap jujur itu wajib Ya. Jadi Nabi itu jujur. Wal amanatu dan amanah. Wa tamliqu dan menyampaikan wal fatanatu dan cerdas. Jadi Nabi itu sifatnya ini empat. Jujur, amanah, tamliq, fatanah. Ini sifat empat ini adalah sifat kalau begitu dia adalah sifat wajib untuk seorang pembawa risalah. Kalau nabinya wajib maka pewarisnya pun wajib begini. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisannya para nabi. Maka kalau Nabi nya wajib bersifat ini, maka pewarisnya juga wajib bersifat ini. Ustadz Kiai ajangan, ya mesti bersifat jujur. Kalau kita ingin menjadi bercita-cita, boleh bercita-cita. Jadi orang mulia, jadi orang kaya aja boleh bercita-cita orang kaya. Apalagi mau jadi ulama cita-cita nggak -cita, apa-apa. Yang kagak boleh itu ngaku-ngaku. Bahkan cita-cita pengen jadi wali boleh. Yang penting jangan ngaku-ngaku jadi wali. Nggak boleh. Maka kalau seperti itu harus ditanamkan sifat ini apa? Sidik harus jujur. Harus jujur, jadi orang harus benar. Jangan pembohong, ya. Jangan pembohong. Kalau pembohong, maka enggak dapat. Pembohong ini sikapnya siapa? Sifatnya siapa? Pembohong setan, bukan jadi wali Allah, wali setan. Kalau bohong mulu, ya, wali <tuh> setan. <-tuh -tuh> <tuh> Kemudian amanah. Kalau dititipin apa? Dititipin barang, dititipin uang, dititipin risalah, maka harus amanah. Wa tabligh dan tabliq menyampaikan. Apa yang disuruh untuk disampaikan disampaikan. Berpato dan cerdas. Cerdas jangan bodoh. Nah supaya cerdas bagaimana? Banyak baca, banyak belajar. Banyak baca, jangan banyak main. Kalau banyak main ya enggak tahu. Banyak baca. Apalagi seusia dini seperti kamu. Ya, seusia kamu. Banyak baca. Isi waktunya dengan baca. muku pegang baca biar apa biar cerdas belajar karena kita manusia pinter kita ya didahului bodoh kenapa bisa pinter ya semuanya memang takdirullah qadarullah tapi sebabnya kan ada ya. Sebabnya ikhtiar kita yaitu belajar, belajar supaya pintar banyak pengetahuannya. Jangan bodoh. Kalau pengen jadi waras satu ambiyah yaitu ulama harus cerdas, jujur, ya. amanah, tabligh, fatona, sifat dasar seorang pembawa risalah harus empat ini kata ya pak sifatnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalan ini kan begitu beliau diperiksain oleh penyamun duitnya dicari-cari enggak ada akhirnya dibilangin oh, ya di sini dibilangin Kok bisa tahu? Kok bisa di situ naranya? Iya. Karena saya dibilangin biar jadi orang biar jujur. Sama orang tua, sama siapa, sama, ya, sama siapa aja biar jujur. Karena ya dia pengen jujur, dia pengen patuh sama orang tua. Jujur dia dikasih tahu duitnya di sini. Melihat kejujurannya, dan patuhnya sama orang tua penyamunnya menjadi taubat lantaran apa tuh salah satunya adalah lantaran kejujurannya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani artinya apa ketika kita jujur bisa meluluhkan orang begitu pula kita ketika kita jujur bisa meluluhkan orang bisa memancing mahabbah orang kepada kita cinta orang kepada kita jujur banget itu orang diakui oleh banyak orang jujur banget nah, ketika kita sudah jujur insya Allah keberuntungan Allah akan berikan jadi jangan pembohong dikit-dikit bohong dikit-dikit bohong jangan seperti itu Wa mana sidqi mana jujur benar fi hakim pada hak mereka para nabi kaunu khobarihim mutabiqanil waqi'i yaitu keadaan berita mereka sesuai kepada kejadian keadaan khabar mereka sesuai kepada kejadian wa nafsil amri dan diri perkara ya fala yasduru minhum kazibun aslan maka tidak timbul dari mereka oleh dusta sama sekali. Enggak ada dusta, enggak bohong. Nah. nah. kita begitu biasain biar jujur. Ya, jangan bohong. Enggak, enggak bohong, enggak, enggak. Diajarin bohong, ntar kalau ini bilang begini ya, diajarin bohong. Nah saya enggak mau. Saya harus jujur. Apa yang saya katakan? Kamu salah ketemu orang kalau pengen bohong mah gitu ya. Saya kepengen jujur. Jadi biasa en jujur. Heeh. Wa ma'nal amanati fi hakim kaunu zawairihim wa bawatinihim mahfuzatan minal wuqai fi ma la yurdil aqwa. Wa ma'nal amanati dan makna amanah fi akim pada hak mereka kaunu zawairihim yaitu keadaan zahir-zahir mereka wa bawatinihim dan batin-batin mereka jadi zahirnya apa ya zahirnya di badannya tangannya kakinya semuanya ya malaknya semuanya anatomi tubuhnya wabawati ini dan wabawati ini imbatin mereka hatinya mahfuzotan terpelihara dari apa minal uqui fi ma la yurdil aq daripada jatuh pada apa yang tidak membuat ridha Allah yang maha benar jadi zohir mereka tangan, kaki, mulut, telinga, kepala semuanya dan hati semuanya terjaga dari sesuatu yang tidak membuat ridha Allah. Jadi semuanya itu membuat Allah jadi ridha. Semuanya membuat Allah jadi senang. Jadi perbuatannya senang coba perbuatan kita yang nggak disenang apa kira-kira lagi ngaji yang nggak disenang apa kira-kira ah kalau lagi ngaji yang membuat guru jadi nggak senang kalau lagi ngaji ngapain ah tidur ya apalagi kalau lagi ngaji membuat guru jadi nggak senang apa ngobrol, apalagi lagi ngaji membuat guru jadi nggak disenang apa, jadi membuat guru nggak seneng, main-main, seperti itu, jadi perbuatan Rasul juga begitu, menghindari perbuatan yang membuat Allah nggak senang, dijaga itu, jadi kalau Nabi dijaga. Dari perbuatan ridha. itu, nah kita pun begitu berusaha menjaga kita. Jangan sampai ada perbuatan kita yang membuat Allah enggak ridho, yang membuat guru jadi enggak ridho, yang membuat orang tua jadi enggak ridho. jagain, usahakan begitu. Kira-kira ini ridho apa kagak? Rido, rido enggak gini-gini. <laughs> rido apa Kalau Allah rido, jalan. Allah enggak rido, jangan. Sama ngaji orang tua begitu. Kira-kira guru rido apa enggak Kira-kira orang tua rido apa enggak nih? Gitu. Kalau orang tua rido, kalau orang tua enggak rido, jangan. Guru ridho kerjain, guru ridho jangan. Apalagi sama Allah. Biar apa? Biar diakui nama Allah. Biar apa? Biar diakuin sama guru. Biar apa? Biar diakuin sama orang tua. Hindarkan tuh semua. ini enggak udah dibilangin masih dikerjain juga. Ya, jangan. Itu namanya apa? Udah dapat ilmu tapi kagak dipakai. Ya. Asyadun nasi azaban yaumal qiyamati. Ya. Alimun lam yanfa'uhu Allahu ilmihi. Kan ngeri yang begini. Udah tahu tuh ilmunya, sesuatu yang membuat Allah enggak ridho ini, sesuatu yang membuat orang tua enggak ridho ini, sesuatu yang membuat guru enggak ridho ini, tapi masih dikerjain juga. Artinya ilmunya enggak dipakai, padahal tu dia dengar itu ba'dal ilmi setelah mengetahui. Maka orang ini jatuhnya dalam kategori apa? Kaburomak dan indolaan malataf'alun Padahal dia omongin tuh. Bukan hanya dia dengar dapat itu dia omongin tapi dia kerjain kayak begitu. Udah dapat ilmunya. Jangan sampai kita begitu. Udah tahu kita, tapi kita masih kerjain. Apalagi sampai sudah kita bilangin orang jaga. Ya ini pada Nabi jadikan pelajaran buat kita. Wa ma'nal amanati dan mana amanah fi akim pada hak mereka adalah kaunuz zawairi wa bawatini mahfuzatan min al-khuy fi ma la yurdil aqqa yaitu keadaan zoir dan batin mereka terjaga dari jatuh pada apa yang tidak membuat ridha Allah taala yang maha benar alladzi stafa na alladzi hum ansa ala sa'iril khalqi yang telah Allah pilih mereka atas kalian makhluk jadi mereka memang dijaga. Wa manat tablighi dan mana tabligh kaunuhum yaitu keadaan mereka bayannu mereka menjelaskan dinasi kepada manusia qulama amarahumullah bi bayanihi ahsana bayanin. Mereka menjelaskan kepada manusia setiap apa yang Allah perintahkan mereka dengan penjelasannya yang paling bagus penjelasan. Mereka jelasin yang sebagus-bagus penjelasan. Falam yaqtumu min dhalika syai'an mereka enggak sembunyikan bukan itu sedikit pun. Enggak disembunyiin, enggak takut. Emang harus begitu. Da'bil nampaknya menyampaikan kulil aqwa law kana murun. Sampaikanlah yang aqsa kalipun pahit. Enggak usah takut, sampaikan. Emang kita dipesan sama kita pun begitu sama Allah. Sama. Peng, para ulama pun begitu, penggantinya nabi, para nabi udah enggak ada, yang gantinya adalah para ulama. Ulama pun begitu, sampaikan qul walau kana Sampai ak sekalipun rasanya pahit. Pahit itu ya di penjara, pahit itu dicela, dihina, sampaikan. Begitu pula kita yang kecil, umpama di sini diamanatin oleh orang tua, sampaikan. Diamanatin oleh guru, sampaikan. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Ini ada yang mempunyai enggak bagus sifatnya apa dibilang? Yeah, demen ngadu -ngadu, ya, demen <guluh> ngadu-ngadu. Ngadu-ngadu. Ya. Yeah sekarang apa istilahnya? Udah mengadu-ngadu? Iya. Iya, udah mengadu-ngadu. Ya. harus begitu. Sampaikan. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kalau begini nanti dibilangin. Harus begitu, berani menyampaikan. Jangan takut sampaikan, ini enggak boleh. Ini aram, ini dilarang, wa ma'na al-fatanati kaunuhum akmal al-khalqi fi wal wal dan makna fatona cerdas yaitu keadaan mereka itu makhluk paling sempurna di dalam kecerdasan dan kepahamannya cerdas paham jadi nabi itu cerdas paham kalau enggak cerdas enggak bisa balikin musuh-musuhnya itu yang menantang karena enggak gampang apalagi nabi membuka orang enggak beriman jadi beriman seperti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi ada orang mengatakan kita mengatakan bahwa nabi itu umi itu orang bodoh kita telah mencela kita telah men mencemoohkan nabi telah menghina nabi itu sangat bodoh sekali. Benar, nabi itu umi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan ingat, tidak semua orang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, bodoh enggak. Nabi tidak dikatakan bodoh, nabi dikatakan umi. Umi itu apa? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis ada enggak orang yang enggak bisa baca enggak bisa tulis pinter ada contohnya siapa Nabi kita Muhammad saw Alaihi Wasallam dan ada enggak orang sekarang banyak orang maksudnya orang sekarang ini maksudnya dulu orang tua kita banyak enggak yang enggak bisa, bisa baca banyak tapi pinter enggak ya Allah pinter banget kita punya tetangga pinter Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bikin rumah bisa, bahkan perhitungannya juga bisa. Suruh baca nggak bisa. <laughs> Cerdas. Kenapa Nabi dibuat sama Allah nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Sebagai dalil. Bahwasanya Al-Quran itu adalah dari Allah, bukan produk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, masa orang enggak bisa baca, enggak bisa tulis, bisa bikin Al-Qur'an, enggak mungkin berarti itu Al-Qur'an bukan produk bikinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Jadi kalau begitu Al-Qur'an produk Allah Subhanahu wa taala dibuat, diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian begitu ya ada orang jil begitu jadi orang jil ya mengatakan kalau kita bilang Nabi Muhammad saw itu umi kita telah meremehkan Nabi kita Muhammad saw ini telah mengaburkan keadaan bahaya ini pendapat nanti akan mengarah kepada bahwasannya Al-Quran itu produk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampangnya benar tuh tampangnya bener Kata-kata itu tampangnya benar. Kita telah meremehkan. Kita harus bagus ini, kan? <laughs> Cakap kayaknya. Padahal di balik itu bahaya. Ketika kita mengatakan bahwa Nabi itu bisa baca, bisa tulis, nah ini berarti apa? Membuka celah pemikiran kemungkinan bahwasanya Al-Quran itu adalah produk Nabi kita Muhammad SAW. Padahal bukan begitu. Nabi itu benar. Nabi kita Muhammad SAW itu seorang yang umi. nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Emang disekenariokan oleh Allah ta'ala Begitu Supaya apa, sebagai bukti bahwasannya Al-Quran adalah bukan produk Nabi kita, Muhammad SAW, tapi adalah itu produknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang gak bisa baca, gak bisa nulis, gak mungkin bisa bikin Al-Quran yang begitu hebat, yang begitu fasohah sekali, yang begitu balagoh sekali, gak mungkin orang. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis bikin ini. Ini yang banyak fitnah di zaman sekarang. Al-Quran dia bilang belum lama ini ada perempuan ngomong seperti itu. Al-Quran itu buatan. Kenapa ini membuka celah bahwasannya buatan Nabi kita Muhammad SAW kata mereka. Kenapa? Karena dibuka celah seperti itu. Bahwa dia, bahwa beliau, Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang yang bisa baca, enggak? Dan bisa tulis, orang yang pinter. Karena dibuka celah tuh orang-orang oleh orang, ya orientalis, oleh orang, ya jil. Sekarang ada pemikiran seperti itu. Ntar saya buka, tapi jangan dimasukin di sini ya. <laughs> Wallahu alam, bisawa.